Polisi nggak sama, tidak punya hak untuk membatasi wartawan. Tidak tahu yang sakit dong. Ya. Kita tanya, maksudnya tanya. Vaksin ini karena menurut kami bahwa undang-undang nomor 14 yang undang-undang lagi aturan pemerintah yang diterapkan nomor 14 tahun 2001 itu Pilpres itu sudah sangat menyusahkan masyarakat. Jadi untuk itu hari ini kami datang ke pemerintah daerah sendiri, mungkin tidak tadi kita dari DPR sendiri ada bahasanya dari karyawan atau dari pekerja sendiri di DPR bahwa DPR tidak bisa diganggu karena lagi isolasi mandiri. Jadi terus? Sekarang kami mengarah ke pemerintah, tapi ada hal-hal yang mungkin kami merasa gelisah sedikit terkait dengan kita memasuki ke dalam harus kita lakukan swab, terus aksi yang seharusnya kami lakukan aksi tadi kami ditolak, itu menjadi salah satu prihatin untuk kami sendiri. Bang, kalau menurut saya tadi kita di poin PPKM sendiri ada poin-poin yang sebenarnya kita tidak sepakat. Ini kan instruksi bupati. Salah satu poin misalnya begini, di situ ada bilang misalnya tukang ojek harus punya sertifikat vaksin. Kemudian ada juga aktivitas di pasar harus dibatasi. Gitu. Kemudian ada juga yang pengusaha-pengusaha toko, kemudian kios dan lain-lain itu harus dibatasi dengan jam-jam yang ditentukan begitu. Bagi kami kan ini merugikan sekali masyarakat di bawah begitu. Pemuda maunya gimana? Kita mau paling tidak barang ini berjalan, tapi tetap pada protokol kesehatan. Kesehatan kemudian pembatasan-pembatasan ini. Artinya PPKM tetap berjalan. Ini kan kebijakan pemerintah bahwa 25% saja ini aktivitas bisa berjalan, ada waktu tetapi juga ada batas kota. Misalnya ke pasar harus 25% saja aktivitasnya berjalan. Tapi kan mama-mama di pasar misalnya dorang merasa dirugikan karena pengunjung kurang gitu. Tetapi setelah dari itu juga ada tenaga kesehatan yang kita mau kritisi gitu. Artinya begini, Bang. Pihak rumah sakit mungkin kita evaluasi sedikit juga, Bang. Kenapa hari ini kasus COVID di Kabupaten Fakul sendiri agak melonjak gitu jika dibandingkan dengan tahun-tahun kemarin? Ya. Ini komitmen ya, komitmen seperti yang awal tadi. Karena kalau